Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dante Al-Tafi. Selamat sore, nama saya Dian. Selamat sore, nama saya Abdul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukarun Ali Syahbani. Wah, seru banget. Dalam beberapa jam, bahkan mungkin menurut saya kurang, karena nggak semua materinya keluar, karena materinya itu seru-seru. Ya, kalau menurut saya bagus untuk next ke depannya bisa dikembangin lagi. Ya, buat saya sendiri sih ini lumayan untuk pengalaman baru ya, karena MKUI sendiri kan baru dan kita juga belum tahu semuanya. Nah, untuk ke depannya sih kita berharap ada lagi gitu untuk workshop-workshop kayak gini. Kalau buat saya sih, karena saya bukan sangat awam, nggak berasal dari elektro ataupun dari apa, nggak jago pemrograman juga. Di sini kita diajarin dari nol, dari basic banget, yang saya nggak asalnya nggak ngerti apa-apa dan masih mencari tahu apa itu IoT. Di sini sangat dijelaskan dan bahkan kita hands on langsung di dengan device-nya, bahkan dengan apa cloud-nya juga gitu. Semuanya dijelaskan dari A sampai Z, jadi sangat jelas pengajaran dan persiapannya juga sangat, menurut saya sangat bagus dan saya sih berharap untuk kedepannya bisa diundang lagi atau bisa join lagi. Kalau buat saya melebihi yang tadinya dari nol pengetahuan saya tentang IoT sampai walaupun dalam beberapa jam ini doang itu udah hampir apa dapat. Kalau saya pas dan sesuai ekspektasi saya. Pas ya. Kalau saya menurut saya sendiri sih belum ini karena sebelumnya saya kira hanya introduction saja untuk pengenalan di depannya saja untuk seperti Azure IoT dan MQTT-nya sendiri. Tapi ini di sini ternyata lebih dijelaskan lagi lebih mendalam dan walaupun lebih gitu dari waktu yang diberikan, tapi kita dapat pengalaman-pengalaman baru dan ilmu-ilmu yang baru gitu. Yang sangat melebihi ekspektasi karena saya nggak menyangka akan diajarkan mulai dari dasar apa itu IoT sampai membuat device-nya sendiri dan sampai menghubungkan antara device dan mengambil data semuanya sangat jelas dan di luar ekspektasi saya.